Iran menuduh Amerika Serikat mencoba memicu ketegangan di Timur Tengah melalui Iranophobia. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, setelah Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengakhiri kunjungan pertamanya di wilayah tersebut. Dilansir dari Reuters, Amerika Serikat adalah negara pertama yang menyebarkan bom nuklir yang terus-menerus mengganggu urusan negara lain. Selain itu, Amerika Serikat juga telah meluncurkan konflik bersenjata dan telah menjual sejumlah besar senjata ke seluruh wilayah. Komentar dari pemerintah Iran muncul setelah Biden mengunjungi Israel dan Arab Saudi. Kunjungan pertama kali Biden sebagai Presiden Amerika Serikat itu bertujuan untuk melawan pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Pada pertemuan puncak di Jeddah yang mempertemukan 6 anggota Dewan Kerjasama Teluk atau GCC, serta Mesir, Yordania, dan Irak, Biden mengatakan tak akan pergi dari wilayah tersebut. Ia mengatakan Amerika Serikat tidak akan meninggalkan kekosongan untuk diisi oleh China, Rusia, atau Iran. Sementara pernyataan bersama yang ditandatangani di Jeddah juga berfokus pada peningkatan ancaman yang ditimbulkan oleh kendaraan udara tak berawak yang dikembangkan Iran. Sebelumnya, Iran meluncurkan kapal dan kapal selam yang mampu membawa drone bersenjata. Sementara, Washington menuduh Teheran mencoba untuk menjual drone bersenjata ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina.